Oh, seberangnya sini. Namanya apa ini? Rowing Club ya? Kalau menurut gua kita pernah di sini, bukan di sini apa di situ yang dulu? Kan ada dua bangunan kan? Ini di sini di sini ya. Ini masih Rowing Club punya restoran loh. Dulu nggak ada nih. Dulu nggak ada restoran ini. Dulu nggak ada. Oh, restoran ini dulu Rowing Club aja nih ya. Oh. Ya kalau dilihat dari desainnya sih modelnya modal baru. Perasaan dulu 5 tahun 6 tahun di sini nggak pernah nih stopin apa nggak pernah stop ke sini nggak pernah stop sini nggak dulu 5 tahun di sini nggak pernah stop ke sini dulu kerja di sini nggak pernah belakang belakang sini dulu kerja di Shell Station itu di atas ini. Padahal dulu kalau pulang pergi sekolah pasti lewatin jalan ini. Baru kali ini kita coba. Aduh, ini Pak Hendra. Gelap. Siluet. Jadi ceritanya ini barusan numpang mobil temen. Mobilnya tahun berapa ini? 2002. Udah lama nggak lihat bukaan kaca yang seperti ini. 2002. 350. Aduh. Nostalgia terapeutik. Lihat dong, Declan, Declan sini, sini. Dede yang sama nggak? Ini pas banget nih begini. Tes, ngetes. Tes apa? Ini tahu nggak ini apa? Iya, untuk ini. Kok tahu sih? Ah, nggak seru lah. Lihat dong. Tahu nggak itu apa yang tengah-tengah? It's a radio. Tahu nggak ini apa? Radio. Enggak, bilangnya apa? Kaset. Kaset. Ini di sini tulisannya. Bluetooth kaset. Kaset. Sekarang jalan mesinnya di mana coba? Mesinnya keren banget. Mesinnya banget. Ayo boleh. Si boleh. Boleh boleh. Ntar nyetir ya. Bluetooth. Siapa bilang mobil tahun 2000-an nggak ada Bluetooth? Dia lahirnya tahun berapa? Tangga yang kiri buat apa? Yang kiri, oh itu, enggak, ikan belum umur untuk nyetir mobil. Ini nyalain mobilnya. Yang mana nyalain mobilnya? Nyalain mobilnya yang mana? Tombolnya ini. Dimana, tombolnya? Bentar. Ini. Oh, pakai apa kunci. Ya? Pakai kunci. Hari ini kita lanjut ke Fremantle. Fremantle. Hola, señor. Hola, señor. Vamos. Ini Fremantle ini jadi salah satu tempat tujuan kalau teman-teman semua lagi berkunjung ke Perth. Kota ini yang pasti ada di bucket list yang harus dikunjungin kalau ke
kurang lebih setengah jam dari kota Perth-nya ya, kurang lebih setengah jam. Dan mungkin kalau bisa lihat di website-nya, dia ada market-nya juga. Cek aja harinya, jamnya, karena tutupnya juga nggak sampai malam market-nya itu. Jangan sampai ketinggalan. Itu udah jelas di depan tulisan. Kita ada di Peggy's. Peggy's ini seperti sandwich shop. Penampakannya seperti ini. Tempatnya kecil di dalam. Kalau duduk di luar ada, tapi anginnya kenceng. You buy one more farm, yeah. And then you buy a grocery store. Yeah. Ini time zone-nya udah 30 tahun lebih kali kira-kira nih di sini, gila. Tempatnya enggak berubah. Nah, ini sepanjang jalan sini udah. Ini marketing. Waktu dia masih Thank you.
Gimana Declan, Fremantle? Kayak Tanah Abang ya? Kayak Tanah Abang ya? Kayak Tanah Abang ya? Kamu Tanah Abang gak sih? Pernah jalan naik turun? Aku pernah kerja sama Mami. Berapa lama kerjanya? Kayak 15 menit. Gimana rame gak ini Fremantle? Rame gak? Jelasin dong. Iya, sangat rame. Kenapa bisa rame gini kira-kira? Gak tau. Mungkin karena ini tuh kayak Tanah Abangnya Australia. Asu kan? Kalau Tanah Abang kan banyak yang kerja juga banyak yang pergi. Ini kayak food court tapi besar. Tapi bukan cuma jual makanan doang kan? Jualnya apa aja? Waktu. Jadi waktu. yang mau kesini bisa beli apa aja kira-kira? Ada apa makanan, aja? Makanan, baju, barang-barang. Minuman, coffee bean. Oh ya, sabun. Sabun bisa. Ya benar ya, tapi terus ini. Bottle cap. Apa lagi? Ini. Wallet. Ini. Sudah. Sempitnya luar biasa. Lihat ini lagi. Truffle oil. Gak usah lah. PC enak. Nugat. Ayo cari temennya. Enggak, kalau cowok sih ayo cariin ya. Kalau cowok. Tadi ada temennya cewek namanya Ayana. Kok Ayana juga? Tapi nggak mau dipanggil, malu katanya. Kenapa nggak panggil? Dia lihat kamu juga pasti tadi. Iya memang. Oh lihat. Kan tadi bilang kesel. Ay tadi sampai stres banget sampai kayak. Tadi udah lihat Fremantle Market ramainya seperti apa? Shoulder to shoulder. Ya. Alias bahu dan bahu. Ya. Jadi kalau mau mampir weekend harus lebih tinggi dari bahu mereka. Siap-siap. Jalannya lambat. Lambat. Sempit, rame, pusing. Kalau yang enggak sabar jangan ke situ. Kalau yang enggak sabar jangan ke situ. Yang mana yang tadi? Iya di situ. Iya. Kalau enggak itu tipe yang cowok. Tolong kasih tahu ini tempat apa?
Oh, where you can get drugs. Oke, ini sekarang lagi di Chemist Warehouse. Di sini bisa cari vitamin-vitamin, suplemen segala. Kalau orang Indonesia pasti cari vitaminnya di sini. Mungkin untuk perbandingan vitamin D 400 kapsul. Harganya $20, $19.49. Silakan dihitung aja kalau di Indonesia harga berapa. Vitamin D. Kalau untuk harga nggak tentu lebih murah. Contohnya ada yang titip ini, kalau di Jakarta satunya itu 137, di sini satunya 140-an. Jadi harga belum tentu lebih murah juga. Jadi boleh diperbandingkan dulu, dibandingkan dulu harga-harganya. How much is the Lamarjoko this one, Jack? This one is about 13,000. 13,000? Yeah. Australian dollar. There's the cheaper one than this, right? The Lamarjoko? Yeah. For the this is the high end for Lamarjoko. This cheaper one for like 6,000 dollars. Oh, okay. So there's like around maybe 4,000 USD, 4,500 USD. Yeah.